dan Stadium Paradipo. Sangat Piala MFL 2023. Pertemuan di antara pasukan tuan rumah menentang pasukan Kelantan. Kedua pasukan seri 0-0 pada perlawanan di pusingan pertama lalu yang berlangsung pada 30 Mei. Hasnol hantaran cantik di sana. Haris. Oh, sayang. Masih lagi belum menjadi percubaan dari Haris. Midfield pasukan Perak itu sudah memiliki dua peluang melalui sepakan voli. Dilarikan di sana oleh Saran Rush. Oh, cantik umpanan itu. Percubaan dari Haris Akif membias. Harif Akis merupakan peledak utama bagi pasukan Kelantan 2 dengan 4 gol dan gerakan ini hampir memberi ruang biarpun sedikit sempit. Masih lagi dikuasai oleh pasukan Kelantan. Gerakan Hafiz Al-Muhafiz. Ada peluang di sini untuk pasukan Kelantan, namun ruang sedikit tertutup. Peluang! Oh, diselamatkan oleh penjaga gol Ahmad Syazwan Syazni. Peluang terbuka dimiliki oleh pasukan Kelantan tadi. T. Krishnan, pemain berjersi nombor 6. Krishna Tasan. Apakah sepakan ini menghasilkan gol pertama perlawanan? Oh, tandukan terkena tiang dan diselamatkan penjaga gol. Dan ini adalah sepakan percuma yang mencetuskan suasana yang hampir dapat memberikan gol pertama. Tandukan Amirul Husaini terkena tiang gol. Bola melantun dan kedudukan Hadi Fayad juga tidak berada tepat untuk menolak bola itu ke dalam jaring. Haris di sana peluang. Oh, sayang. Masih lagi baru menjadi percubaan dari Muhammad Haris Asri ini. Ahmad Syakirin yang akan mengambil sepakan percuma ini. Peluang terakhir untuk pasukan Perak 2. Satu sepakan yang baik namun sedikit kuat dari Ahmad Syakirin. Dan itu dia tiupan whistle dari Muhammad Izzat Izaini Ali, pengadil perlawanan. Perak FC 2 gagal menggunakan kelebihan di laman sendiri untuk mereka mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan di Stadium Perak di Ipoh. Jadi keputusan muktamad di Stadium Perak di Ipoh. Pasukan Perak FC 0, pasukan Kelantan 0.